Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan Harian Sukan Si Kemboja 2023 kami buka dengan cerita kemenangan Ratu Wushu. Tan Chong Min cipta sensasi apabila muncul atlet pertama Malaysia merangkul dua pingat emas pada Temasya Sukan Si 2023 selepas mengungguli saingan final Taulu wanita di pusat konvensyen Choi Chang Wah pada Jumaat. Chong Min yang memenangi emas acara Nan Chuan Wanita kemarin terus mempamerkan kecemerlangannya dengan mengungguli acara Nan Dao dan Nan Kun Wanita di Choi Chang Wah Convention Center Phnom Penh. Pada final disiplin tersebut, Chong Min mengumpul 9.65 mata untuk mengumpul keseluruhan 19.16 mata sekaligus mengesahkan kejayaan merangkul emas keduanya. Pingat perak dimenangi atlet Vietnam Phan Thi Tu Binh yang meraih keseluruhan 18.413 mata, sementara Ayetit Sarmin dari Myanmar mengumpul 18.303 mata untuk membawa pulang gangsa. Secara jujur, selepas memenangi pingat emas dalam hari pertama, sebab event itu, kalau nak compare yang tiga-tiga event individual saya kan, hari ini event Nanda adalah yang rutin yang paling bagus untuk saya sendiri lah. So lepas hari pertama apa go, actually ada sikit excited and then ada sikit nervous juga sebab lepas memenangi satu go and then dalam fikiran saya saat I want to get another also, but then I know that this is just what I think. But before I want to get a medal or what, I have to do. Make sure myself do the best during in the carpet, yeah. Olahragawati kebangsaan 2019 itu menyifatkan kejayaan merangkul dua emas sebagai sesuatu yang amat berharga selepas kempunan beraksi pada dua edisi Sukan Si terdahulu atas sebab acara yang disertainya tidak dipertandingkan. I think it's very, very, very valuable for me because the previous two ADC, because it's due to my event, they didn't put and then they take out the event. So now I got the medal. I think it's worth it lah. Yeah. Hari akhir Sukan Wushu menyaksikan tambahan satu perak dan lima gangsa daripada acara Chang Chuan lelaki dan wanita, Tai Chi Chen lelaki dan wanita serta acara Sanda 60kg dan 70kg. Skuad Wushu menutup saingan temasya kali ini dengan membawa pulang keseluruhan 2 emas, 2 perak dan 6 gangsa. Sukan Taekwondo membuka gelanggang dengan cemerlang hari ini apabila pasangan adik-beradik menghadiahkan emas berganda buat negara. Nur Humairah Abdul Karim yang bertanding dalam acara individu wanita raih emas pertama. Diikuti kakaknya Nurul Hidayah yang berpasangan bersama Jason Lu menghadiahkan emas kedua dalam acara berpasangan campuran. Skuad Taekwondo Negara memulakan Temasya Sukan Si Kemboja 2023 dengan bergaya apabila memenangi dua pingat emas pada Jumaat. Pingat emas pertama disumbangkan Nur Humaira Abdul Karim yang mencipta kejutan apabila mengungguli acara POMSE individu wanita selepas mengutip 7.430 mata mengatasi pencabar dari Singapura Diana Akidah dengan 7.260 di tempat kedua, manakala wakil tuan rumah meraih gangsa dengan 7.090 mata. Rasa bersyukur sebab Saya memang tak target untuk individu perempuan. Saya memang target untuk female team. Tapi terlepas sikit tadi, 0.02. Tapi alhamdulillah lah ada rezeki dekat individu perempuan. Kita kan memang dah training dekat Korea 1 bulan. So dapat naikkan rasa confident untuk dapat gol. Kejayaan Nur Humaira itu seperti membakar semangat kakaknya Nurul Hidayah yang digandingkan bersama Jason Low bagi merangkul emas dalam acara berpasangan campuran selepas mengumpul 7.550 mata. Of course, saya bersyukur sangat sebab ada teammate yang very supportive and then my sister pula dia buat better than kita training before this, so kita memang rasa semangat lah, makin semangat sebab dia dah gol before kita orang, so kita kena juga gol macam tu.
Vietnam yang mengumpul mata yang sama dengan Malaysia meraih pingat perak, manakala Filipina di tempat ketiga selepas meraih 7.500 mata. Ia juga kejayaan berganda bagi pasangan adik-beradik asal Sarawak itu apabila mereka turut memenangi pingat perak dalam acara berpasukan wanita bersama seorang lagi wakil negara, Lim Jiawei, dengan 7.700 mata di belakang pasukan Filipina manakala gangsa milik Thailand. Chin Kyu Hao melengkapkan episod cemerlang skuad negara pada hari pertama acara taekwondo dengan meraih pingat perak dalam acara individu lelaki selepas mengutip 7.380 mata. Malaysia menutup tirai saingan olahraga di Stadium Nasional Morodok Teko edisi kali ini dengan keseluruhan 5 pingat emas, 3 perak dan 11 gangsa serta 1 rekod kejohanan dan juga 2 rekod kebangsaan. 3 pingat gangsa dihadiahkan Muhammad Haikal Hanafi, Farrell Glenn Felix dan kuartet 4x400 lelaki pada hari terakhir olahraga dipertandingkan. Hanya 0.00 5 saat memisahkan dua wakil negara, Muhammad Haikal Hanafi bersama rakan sepasukan Khairul Hafiz Jantan pada saingan akhir acara Ribbon Biru di Stadium Nasional Morodok Teko. Haikal Hanafi mencatat 10.443 saat untuk memperoleh pingat gangsa, manakala Khairul Hafiz Jantan mencatat 10.448 saat untuk kedudukan keempat. Jelas Haikal, beliau sudah melakukan yang terbaik dan gembira dapat menyumbang gangsa buat kontinjen Malaysia pada kali ini. Itulah macam saya kata, saya tetap bersyukur walaupun dapat nombor 3. Saya rasa macam Hafiz kata-kata tadi, 100 meter final ni macam-macam boleh berlaku. Kita pun tak tahu siapa akan menang. So, final tadi kami dah buat yang terbaik lah. Kami dah tunjukkan kepada rakyat Malaysia yang kami dah buat servis baik dan saya harap Malaysia boleh terimalah dengan sumbangan pingat gangsa daripada kami ni. Bukan senang nak menang walaupun dapat nombor 3 bagi kita orang, memang susah, memang fight. So kepada rakyat Malaysia, terima kasih juga doakan kejayaan kami. Sementara itu, Khairul Hafiz menyifatkan ini adalah permulaan baik buat beliau yang kembali beraksi bersama skuad olahraga negara selepas 2 tahun menyepi. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya pun orang cakap apa, memang sangat puas hatilah walaupun saya tak dapat mempertahankan pingat emas saya yang apa yang saya pernah saya buat kan. Tapi sekurang-kurangnya kat sini saya dapat, apa orang cakap, belajarlah untuk, apa orang cakap, untuk tak perlu putus asa lah. Sebab saya pun dah lama mengiam. So, alhamdulillah, game yang ke-3 saya ni dapat main peluang kan. Malaysia bagi saya main tu, ni saya dah buat yang terbaik. Ini yang saya buat untuk Malaysia. Dalam pada itu, kategori 100 meter wanita menyaksikan Veronica Shanti Pereira muncul Ratu Pecut Asia Tenggara selepas mencatat masa terpantas 11.41 saat. Dua wakil negara, Zaidatul Husniah Zulkifli dan Nur Aisyah Rufina Ali, masing-masing menamatkan saingan pada kedudukan keempat dan terakhir. Dalam pada itu, kuartet 4x100 meter lelaki menamatkan kemarau 10 tahun tanpa pingat dengan berpulang pingat gangsa dari Kemboja. Kuartet dibarisi juara 400 meter sukan C, Uma Osman, Abdul Wafi Roslan, Muhammad Firdaus Muhammad Zemi dan Estar Shen merekodkan masa 3:08.82 saat untuk pingat gangsa, sekaligus menyamai pencapaian Malaysia yang kali terakhir memenangi pingat acara tersebut pada edisi 2013 di Myanmar. Estar Shen menjelaskan beliau bangga membantu pasukannya meraih pingat pada penampilan sulungnya di Temasya Sukan Z. Saya pun first game. So bagi saya, acara 4x4 ini kali ke pertama Malaysia menang pingat. Yeah. Untuk 4x4 ni, kami jumpa orang training sangat teruk sampai kita nak give up, tapi kami tak give up. Kami support each other. Uh-huh. And then training, and then finally apa yang kita kerja keras tu dah pay off, kita dapat pingat. So saya sangat gembira lah. Emas milik kuartet Filipina dengan catatan 3:07.220 saat, manakala perak diraih kuartet dari Thailand. Sekian dulu laporan dari Phnom Penh. Teruskan bersama kami di Buletin MSN untuk berita terkini mengenai aksi dan keputusan atlet negara di Sukan C Kemboja 2023.